diri saat apa, Pak? Patung Isa sama penyiraman cap. Bayang sak tangannya sebelah. Tahunnya dari jam berapa? Tahunnya jam 6 pagi. Terus harapannya apa, Pak? Ini mau dilaporkan secara apa? Resmi ke Polres? Ya, rencana seperti itu. Terus menimbang berhubung keadaannya katakanlah seperti ini, itu teman-teman saya kumpulkan, terus saya ajak berembuk, terus intinya untuk laporan dibanding dulu. Tapi tetap berharap polisi. Ya, tetap harus. Saya dan teman-teman tidak aneh, Pak. Tidak mempermasalahkan sebenarnya. Bukan persoalan kerugian material, tapi ini sudah menunjukkan apa kerusakan sendiri. Katakanlah menunjukkan sara gitu aja kan, ya toh. Seperti itu. Mungkin kalau orangnya dipukuli mungkin tidak apa-apa ya, Mas. Tapi ini sibul loh. Ini udah berapa tahun? Ini udah mulai 2008 gitu. Baru kali ini ada pengerusakan. Ya, baru kali ini. Tubuhnya dirusak lagi. Ini di bagian tangannya. Tadi laporan jam berapa, Dan? Tadi jam 2. Setengah 10? Ya. Ini sudah dilakukan apa? Bagaimana ini? Ya, untuk sementara kita rindu. Cat-cat itu dibersihkan. Dan untuk patung sementara ibu kita mungkin diperbaiki. Biar situasi yang saat ini biar kondisi dulu. Karena proses penanganannya masih di corona ya? Ya, karena kita fokus di corona biar yang ada saksi mata? Saksi mata enggak ada. Enggak ada. Kejadian dini hari ya. Kejadian diperkirakan tadi malam, tapi jamnya kita tidak tahu. Meskipun tidak ada yang melihat orang yang berhenti di patung ini dijur atau merusak enggak. Penjaga malam palang itu pun malah enggak tahu. Malah dia dikasih tahu kita jam siang yang mengupload jam 6 itu. Kalau ada kejadian. Didatangi oleh anggota saya di TKP atas laporan masukan ya kami dari dia. Didatangi oleh anggota saya di
TKP atas laporan masukan ya kami sementara untuk menghibur dulu perkara ini sementara kita dalami dulu karena nanti kita sama-sama mendalami sekarang kita mencari informasi dulu mencari informasi karena nanti apa kalau kita melaporkan jenengan tidak menyertakan bukti yang kuat saksi-saksi yang mengetahui atau apa nanti kita menangannya juga ngambang gitu ngambang nanti kecuali ada saksi memang ada saksi yang kuat mengetahui kejadian melihat mengetahui atau mendengar kejadian ini pelakunya kita laksanakan tangan.